الله الرحمن الرحيم. Sifat apakah yang kita akan bicarakan hari ini? Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat yang hari-hari kita sebut, sifat yang sentiasa bermain di bibir kita. Ramai yang dah tahu, ramai juga yang tidak tahu. InsyaAllah hari ini kita akan kupas sedikit demi sedikit secara ringkas apa itu Ar-Rahman dan juga apa itu Ar-Rahim. Ar-Rahman bermaksud Allah itu Maha Pemurah pada sekalian hamba dan makhluk, iaitu Allah tidak memilih sama ada dia itu beriman ataupun tidak beriman. Allah memberikan segala nikmat, segala pertolongan, segala-galanya kepada semua makhluk. Sebab itu kita lihat, walaupun orang itu tidak beriman, dia masih lagi boleh menjadi seorang yang kaya raya di dunia. Dia masih lagi boleh menjadi seorang yang senang hidup di dunia ini. Kerana apa? Kerana sifat Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Ar-Rahim bermaksud Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang hanya kepada orang-orang yang beriman, iaitu sifat kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dapat kepada orang yang tidak beriman. Maka beruntunglah orang beriman dengan sifat kasih rahimnya Allah. Ada yang bertanya berkenaan dengan hukum. Hukumnya ialah wajib. Siapa yang tidak beriman, siapa yang tidak mempercayai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka hukumnya berdosa. Kerana kita wajib beriman. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya, jatuh kufur, nanti kena. Sebenarnya kalau kita nak cerita tentang perbezaan di antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, paling mudah kita nak faham ialah Ar-Rahman ni milik semua, Ar-Rahim ni milik individu tertentu. Maksudnya macam mana? Maksudnya macam ni. Ar-Rahman sifat membuktikan sifat kasih Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua, sifat pemurah Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua manusia, tidak kira dia itu beriman atau tidak beriman. Seperti yang disebut dalam pengertian tadi, acong ke, mutu ke, walaupun dia menyembah berhala, tetapi Allah tetap memberikan rezeki kepadanya, Allah tetap memberikan kekayaan kepadanya, Allah tetap memberikan kehidupan kepadanya. Berbeza pula dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim, kita ingat tentang syurga. Kenapa nak kena ingat syurga? Kerana syurga hanya untuk orang beriman. Itu bukti tanda kasih Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita melalui ganjaran syurganya, melalui ganjaran pahalanya. Sebagai contoh, kalau sekarang rakaman ini dibuat sewaktu bulan puasa, adakah orang yang tidak beriman akan mendapat rahim Allah pada bulan puasa ini? Sudah tentu tidak. Kerana apa? Kerana ganjaran bulan puasa ini dengan amalan-amalan yang dilipat gali gandakan, semuanya adalah untuk orang-orang yang beriman. Itu bukti Allah itu rahim kepada orang-orang yang beriman. Jadi pilih, nak yang mana? Jadi orang tidak beriman ataupun orang yang beriman? Sudah tentu orang yang beruntung adalah orang yang beriman.
semak-semak, fikir-fikir, jom kembali pada Allah. Macam mana? Diharapkan apa yang kita belajar hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak banyak, sikit, cukup kita tahu apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim, betapa besarnya sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, terutamanya mereka yang beriman. Maka sambutlah rasa kasih itu, kita amalkan dalam kehidupan seharian kita dengan kita saling mengasihi antara satu sama lain, sayang menyayangi di antara satu sama lain, tidak menzalimi orang lain, sentiasa membuat kebaikan, sentiasa ingat akan kebaikan, sentiasa ingat akan kesusahan orang lain. Mudah-mudahan dengan kita belajar Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan kita mengetahui maksud Ar-Rahman Ar-Rahim ini, kita menjadi lebih merendah diri dan kita tidak sombong. Kerana apa? Allah yang Maha Agung itu pun tidak sombong kepada hamba-hambanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru diharapkan adik-adik, sahabat, saudara-saudari dapat memanfaatkan benda ini, share-share dengan kawan-kawan, sampaikan kepada siapa-siapa saja, kerana ini adalah merupakan satu pesanan daripada Rasulullah yang boleh kita ajak ramai-ramai, yang boleh kita bawa ramai-ramai pergi ke mana? Kita untuk pergi ke syurga Allah SWT. Sehingga ujian kau turunkan.